Anari semuanya. Halaman berapa? Halaman 92. Bacaannya. Wa ammasyubahu fahiya jam'u syubhatin. Adapun yang syubhat, syubah itu jamak taksir daripada syubhatun. Syubhatun, syubhatani, syubah. Berarti syubhat. Sudah kita jelaskan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nabi mengatakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang remang-remang wa ma bainahuma mustabihatun. Yang remang-remang halalnya kada jelas, haramnya tidak jelas, itu disebut syubhat. Nah, di sini ta'arif syubhat ialah ma ishtabahat alaika. Sesuatu barang atau makanan atau apapun yang tersamar atas engkau. Kada jelas. Palam tadri hal hiya min kismil halali au min kismil haram. Pahal tadri tidak tahu engkau hal hiya, apakah dia makanan itu, barang itu min kismil halal, bagian dari halal, au min kismil haram, atau bagian dari yang haram. Berarti kada jelas. Remang-remang. Nah, yang remang-remang ini disebut syubhat. Bagaimana syubhat ini menyikapinya? Nabi mengatakan wa kasla ya'lamuha katsirum minan nas. Kebanyakan manusia kada paham. Kebanyakan manusia tidak mengerti masalah syubhat ini. Sekarang kita pahami, kita jelaskan apa itu syubhat. Biar kita paham tentang syubhat dan bagaimana menyikapinya. Ini duit. Duit ini tidak jelas kehalalannya, tidak jelas keharamannya. Berarti syubhat. Ini makanan, tidak jelas kehalalannya, tidak jelas keharamannya. Berarti syubhat. Lah. Kalau halal jelas, cuma ada yang tidak jelas. Karena tercampur. Paham? Karena tercampur tadi. Ada contoh Rahmat. Ini contoh Rahmat. Rahmat usaha. Ada usaha halal, ada usaha haram. Duitnya tercampur. Paham Rahmat? Duitnya tercampur. Sehingga kada jelas yang halal yang mana. Penghasilan yang haram yang mana, berarti syubhat. Sudah jelas, Rahmat? Pengertian syubhat jelas, Min? Wan? Jelas? Nah, jelas. Sekarang bagaimana menyikapinya? Satu, sikap. Yang baik menyikapi barang syubhat ini. Wal aula. Yang lebih utama. Yang lebih baik. Wal war'ulaka. Dan lebih wara atau apik. Berhati-hati bagimu. Ijtinabuha, yaitu menjauhi syubhat. Rahmat, apa sikap kita dengan syubhat? Yang lebih baik tidak usah, jauhi yang syubhat.
Nah, menjauhi yang syubhat itu disebut wara. Wara ussolihin, wara namanya. Waranya orang soleh. Menjauhi yang haram wajib. Wajib. Siapapun orang beriman wajib menjauhi yang haram. Maka ketika orang menjauhi yang haram, dia disebut wara. Tapi warul mukminin, waranya orang beriman. Orang beriman itu bujur-bujur dia harus wajib bersifat wara menjauhi yang haram. Nah, sekarang syubhat. Orang yang menjauhi yang syubhat ini disebut wara, tapi waranya wara orang soleh. Wara ussolihin, waranya orang soleh itu yang syubhat ditinggalkan. Sikap. Oh, ini barang jelas halalnya, makan. Oh, ini barang jelas haram, wajib tinggalkan. Oh, ini kada jelas haramnya, kada jelas haramnya, kada jelas, berarti syubhat. Sikap kita yang utama, ini yang utama, bukan berarti jadi haram. Yang utama, yang lebih baik tinggalkan, jauh. Ketika kita meninggalkan, menjauhi yang syubhat itu, maka kita disebut warus sholihin. Kita orang soleh, waraknya orang soleh. Paham, Mar? Rahmat paham. Maka inilah sikap orang yang menuntut ilmu utamanya. Inilah sikap orang yang santri, apalagi tuan guru, apalagi orang alim. Orang santri itu yang syubhat ditinggalkan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, jangankan yang haram, sekarang begini aja lah, ini musim kampanye, musim apa ngarannya, musim pilpres lawan musim pemilihan legislatif. Diberi orang duit rahmat, ini ada amplop isinya 100.000, tina tolong pilihkan yang nomor sekian. Ini apa ngarannya? Rich. Wah, sogokan, disogok agar memilih. Ini apa hukumnya? Ha? Al halalu wal al halalu bayinun wal haramu bayinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu ini jelas haram. Ini jelas haram. Sogok. Ada nang tersamar, pikai. Yang tersamar. Yang tersamar itu kada jelas memang. Rahmat, ini tolonglah, ini tolonglah. Nah, amplok agan ikam, agan napa, kada bapak. Agan makan, minum, apa. Kada ada minta pilih, kan? Kada. Kada ada minta pilih, kan? Kada. Cuma di belakangnya bergambar. Nah, bergambar caleg atau bergambar capres. Ini apa nih? Kada ada minta tolong, minta pilih, kan? Kada ada minta pilih, kan? Mana benar? Kada jin bari ner aja kada bapak. Minta pilihan, kada juga kada minta pilihan. Terima. Itu riswah lah. Tidak. Kenapa? Karena ada, kada minta pilihan ada. Cuma kebetulan amplopnya bagambar caleg. Kada ada minta tolong, kada ada pemandiran. Memberi aja, iya memberi aja, bahadiah aja ada. Cuma di belakangnya bergambar caleg. Nang biasanya kada pernah memberi. Orang ngaji jar paham-paham jar. Orang-orang ngaji harus ngerti, tapi yang pasti ini bukan riswah. Ini bukan riswah.
Terus apa ini? Terserah. Karena dia berhadiah apa? Cuma paling-paling orang yang memberi ini punya keinginan. Paham? Punya keinginan, tapi kada dimintai. Paham, Rek? Kada dimintai, cuma punya keinginan. Punya mudahan mengerti. Punya keinginan apa? Minta balas. Minta balas. Balasannya apa? Dicucuk di dadanya. Jangan di mata. Cucuk di dadanya. Kayak panah amur ya. Nah, lalu ikam ragu-ragu. Ini nih riswah kah? Sogok kah kadakah? Sogok kah kadakah? Ragu-ragu kalau leh. Nah, berarti subhat. Kalau ragu-ragu, berarti subhat. Baiknya apa? Baiknya kada usah. Kada usah terima. Habis. Usah terima. Diapain duitnya? Terserah. Karena ini bukan haram. Bukan haram. Kita yang baiknya kada usah. Dosa dimakan. Siapa yang juga makan duit? Bungulan juga makan duit. Jika dia memberi, ini beri duit, jadi ada makan aja. Bah, siapa aku makan duit? Paham, Rek? Nah, sekarang syubhat ini kasir. Yang syubhat ini sangat banyak. Dan banyak yang tidak mengerti dengan syubhat ini. Hanya orang yang ngaji, orang yang menuntut ilmu yang mengerti dengan syubhat. Maka sebaiknya, sebaiknya yang utama demi untuk apik, demi untuk ihtiyat, demi untuk war'us sholihin, ingin menjadi orang sholih, tinggalkan yang syubhat. Makanya nang nyaman rahmatai musim pemilu ini beranai je, bila sampai pemilihan milih-milih kada-kada, nang penting masuk dulu ke kamar pemilihan milih kah, terserah, cuma bila inya rasa ada pilihan, pilih sesuai dengan pemikiran dan hati nurani kita. Maunya nanti ini cuma wayah ini menunggu. Nunggu-nunggu, nah ada jujur orang datang. Aduh, ini minta sogok, marahnya nunggu-nunggu. Barang ajar, caranya ada, ini jar, makanya berhitung sudah, ramadah. Wayah ini berhitung sudah. Nang DPRD, DPR tingkat 1, 300. Umpama, dalam khayalannya, nih, dalam otaknya, kada ada nuduh. Ya, ada yang menghayal. Ada asap, ada api. Ada yang membayangkan sudah nih, nang DPRD tingkat provinsi 200. Nang tingkat daerah 100, berapa rahmat? Anam rah? Melaran aku jera sehari, dua hari, kada noreh. Dua hari melarang, aku santai dulu. Nah, capresnya bang, nah wallahu alam, capresnya aku jarak, cahaya kawa sejuta bang, capresnya. Aduh, hai mata duitan. Hati-hatilah, hati-hati, hati-hati. Habis. Sebaiknya yang syubhat itu dijauhi, ditinggalkan. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yuri buka, boleh yari buka boleh. Da'ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkanlah mayuri buk-buk apapun yang meragukan. Jadi apa aja hidup ini bilanya ragu-ragu, jangan digawi. Ilama layuri buk-buk
kepada sesuatu yang kamu tidak ragu-ragu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Ika merahmati ragu-ragu ke pasar ke kadakah? Kadusa ke pasar. Ragu-ragu aku ini kawin ke kadakah? Kadusa kawin. Apa kawin ragu-ragu? Artinya apa? Nabi hidup ini, Nabi melajari kita. Hidup ini berjalan, bersikap sesuai dengan keyakinan kita. Bila kita yakin kayak jalani, jalani, aku ragu jar, jangan. Napanya jar, teh pokoknya bilanya ragu, tinggalkan. Kecuali yakin sudah, setelah dijelaskan oleh guru, yakin, gawi, kerjakan. Makanya bahasa orang sekarang, jalanilah kehidupan ini sesuai dengan keyakinan kita. Apa yang kita yakini, itulah yang kita lakukan. Tapi keyakinan itu harus didasari dengan keilmu, keilmuan. Bahasa orang Arab, bahasa kitab, dalil wal burhan. Harus keyakinan kita itu harus didukung oleh dalil, kemudian fakta. Nah, keyakinan ada, dalilnya cocok, faktanya sesuai, silahkan gawi. Orang bisa aja yakin, tapi kada sesuai dalil, jangan. Itu kada benar ngarannya, keyakinan yang tidak benar. Kita ini jalani keyakinan kita yang benar, keyakinan yang didukung oleh dalil yang benar, faktanya ada. Kalau hanya dengan keyakinan, tapi tidak ada dalilnya, bohong. Itu bukan lain keyakinan yang salah. Apalagi faktanya salah. Bungas jarinya, bedakan bungas lah. Matanya aja juling. Hidungnya mingsang, bungas banget aja. Betul ada sesuai fakta itu. Itu ngarinya rahmatnya keyakinan nang salah. Nah, dak mayaribuk. Tinggalkan barang meragukan. Ini anak ke pasar rahmatnya ragu-ragu. Aku ini ke pasar kan dakah. Kenapa? Hari muruk. Hari muruk. Muruk tahu mat. Mendung. Orang Jawa ada tahu muruk. Mendung, lagu rasa ragu-ragu, kada usah tulah ragu-ragu karena ada pak dalilnya ada. Kada usah tulah. Bila yakin tulah. Habis ai dalilnya mendungnya di sana aja jar. Nah tu dalilnya tu dah jadi kada ragu lagi nya. Dak mayuri buka, tinggalkan apapun yang meragukanmu. Ini rasa halal, rasa haram, halal kah, kada kah? Halal haram, halal haram, tinggalkan. Jauhi. Gampang lore, hidup ini gampang ya, nang yakin-yakin ya. Tuh satu dalilnya. Wa anin Nu'man bin Bashir, dan hadis Nabi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu, Nabi berkata, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu pun jelas. Wa bainahuma mustabihatun, antara keduanya, antara halal dan haram itu namanya syubhat. Kehalalannya tidak jelas, keharamannya tidak jelas, itu namanya syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Nabi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Layaklamuhunna, tidak mengetahui yang syubhat itu, kasirum minan nas, kebanyakan manusia.
Nah, lalu sikap Nabi mengatakan, "Pamanit taqaa minasyubhat." Siapa yang menjaga diri dari yang syubhat? Artinya jaga diri itu berjauh. Menjauhi diri dari yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka sungguh ia berlepas demi untuk agama dan kehormatannya. Berarti dia berlepas demi untuk agama dan kehormatannya. Maksudnya adalah ketika orang menjauhi yang syubhat, maka dia namanya menjaga kehormatan agama, menjaga kehormatan dirinya. Inilah orang tasawuf. Demi untuk menjaga kebaikan agama, demi untuk menjaga harga diri, kehormatan diri, syubhat jauhi. Waman waqa'a fi syubhat, orang yang jatuh dalam syubhat, waqa'a fil haram, akan jatuh ke dalam yang haram. Karra'i, seperti penggembala, yang menggembala haulal hima, di sekitar sumur, yushiku ayyaka afihi, hampir-hampir ia jatuh kepadanya. Nah, maksudnya begini, kata Rasulullah, orang yang jatuh ke dalam syubhat maka akan jatuh kepada yang haram, seperti orang yang menggembala kambing di sekeliling sumur, dia akan terjatuh. Tapi bukan berarti terjatuh. Makanya para ulama begini, Rik. Sudah gini aja. Jelasnya gini. Syubhat menurut ulama tasawuf haram. Dalam pengertian jangan ditinggalkan. Menurut ulama fikih halal, boleh diambil. Tapi hati-hati, orang kebanyakan makan yang syubhat, suatu saat makan yang haram. Ini barang syubhat, ambilkah kadakah, tergantung jenah. Bila kita hendak terjaga agama, terjaga diri, tinggalkan. Amun ku makan bang, halal lah. Ujar ulama fikih, yang syubhat itu kesimpulannya boleh dimakan. Tapi suatu saat orang yang selalu makan yang syubhat ini akan temakan yang haram. Paham, Rik? Berarti kesimpulannya, demi untuk menjaga kehormatan agama, kehormatan diri, tinggalkanlah syubhat, dalam pengertian kita sikapi itu bagaikan haram. Paham, Rik? Bagaikan haram. Habis. Qalal Pashni. Berkata Imam Pashni. Kata Imam Pashni, fa'idatun ay hadhihi fa'idah. Ini satu fa'idah. Ikhtalafal ulama'u fi makna syubhat. Ikhtalafal ulama'u, berbeda pendapat pada para ulama tentang makna syubhat al-mazkurati fi hadis, yang disebutkan dalam hadis. Paminhum, maka sebahagian mereka ulama, man qala, ada orang yang mengatakan, innahal haramu, bahwa yang syubhat itu kesimpulannya haram. Biqaulihi, dengan dalil hadis Nabi, pamanit takasyubhati, orang yang berjauh dari yang syubhat, faqad istabra'a, sungguh berlepas diri ia, lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Berarti dia berlepas dari diri dari yang syubhat itu demi kehormatan agama dan kehormatan dirinya. Haram. Ini ulama tasawuf. Wa minhum, sebagian mereka ulama,
man qala, ada orang yang berkata, innahal halal, bahwa yang syubhat itu halal. Ini pendapat ulama fikih. Amalan karena mengambil dalil karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang menggembala di sekeliling sumur, yushiku ayyaka'afi, hampir-hampir ia jatuh ke dalam sumur. Itu halalnya. Paham? Orang makan yang syubhat itu bagaikan apa? Bagaikan orang menggembala kambing di sekitar sumur. Mungkin kapan-kapan itu jatuh ke dalam sumur nih. Itu aja rawatnya. Parah banget kira gugur. Artinya apa? Halal memang. Syubhat itu halal. Tapi ya itu tadi. Kadang ada jauh dari jatuh yang haram. Nah, tapi ujar ulama, pak innahu dalun ala anna zalika halalun. Pak innahu, maka bahwasanya dalun ala zala, menunjukkan ala anna zalika, atas bahwa yang demikian itu, yang syubhat itu halalun halal. Tapi kada wara, bahawlah. Wa anna tarkahu, bahwa meninggalkan yang syubhat itu warun atau wara namanya. Warus sholihin, waranya orang soleh. Ini nang hibat, apik ngarannya. Apik atau teliti, berhati-hati. Wa huwa shawab, dan inilah yang benar. Rahmat, inilah yang benar. Maka sikap kita, rahmat, yang syubhat ini jauhi. Jadi musim kampanye ini banyak yang syubhat, nang haram, nang syubhat ada, nang haram ada. Mana pak? Jauhi. Jauhi. Apa itu bacanya? Alif ha uhu. Uhu. Ah mau jua. Ah. Apa ah? Udah itu singkatan aha itu intaha. Selesai. Jadi baca aha ya. Apa ah? Aduh baca uhu dulu teh. Bayar. Uhu. Apa uhu? Itu singkatan dari intaha, selesai. Apa yang selesai? Selesai perkataan imam pasni. Ambis kemudian la syai'a ampa'u mintakallu li aklihi wa syarabihi li jismi wa dini tala ila akhirihi wallahu a'lam bisawab.